Oh ya, Osemos, konnichiwa, konbanwa, waro-waro kuroren. Kali ini kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya soal Death Battle. Kali ini masih basic juga. Kita bakal bahas soal ability yang digunakan karakter fiksi dan power listing dalam Death Battle. Mari kita mulai aja di sini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan loncengnya juga buat notif. Ikuse! Kuroren, Raijin! Pengertiannya dulu ya, jadi kita mulai dari ability dulu. Jadi ability itu artinya adalah kemampuan, yaitu potensi dari karakter fiksi untuk dapat mengontrol atau menggunakan kekuatan yang dimiliki, atau potensi yang dimiliki untuk dapat melakukan suatu aksi atau tindakan. Jadi, kalau kalian pernah dengar kalimat kayak aktifkan kemampuan, nah itu. Tapi ability di Bakugan malah kehitung skill ya. Meskipun gitu, nggak salah sama sekali, karena skill dan ability itu berkaitan erat banget. Nggak ada ability ya, nggak bisa pakai skill. Seperti itu. Terus power listing di itu sebenarnya istilah bukan cuma di Death Battle aja sih. Ada lagi wikinya power listing itu, tapi tiap power-power yang ada di situ tuh sepertinya dijabarkan juga di VS Battle. Apa beda divisi ya kurang tahu juga sih. Intinya satu sih, semua kontributor di forum wikinya pasti punya tujuan yang sama, yaitu memberikan dan mendeskripsikan kemampuan yang ada dan dimiliki banyak karakter fiksi dengan cara yang teratur dan menarik. Dan juga dapat membuat urutan dari power level tiap karakter yang ada. Next, contohnya kita bahas satu-satu, tapi ini pakai istilah yang mungkin diantaranya aku buat sendiri, teman-teman. Jadi nggak semuanya ada di ini ya, di penyebutan secara terminologi di VSB maupun power listing ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, pertama kita punya superhuman physical. Itu udah umum banget di dunia fiksi. Kalian bakal sering banget lihat karakter fiksi dilukai, bahkan dihajar sampai terluka. Biasanya digambarkan yang ngehajar tuh punya power nggak ngotak, tapi yang dihajar ini masih utuh badannya. Kadang juga masih bisa berdiri gitu. Mau gampang. Manusia-manusia di Tekken tuh superhuman semua. Nggak cuma si Heihachi, Kazuya sama Jin gimana? Itu mereka tuh bukan manusia lagi, cowok ya. Tapi untuk konteks dari subtopik ini, jelas, mereka berdua pun termasuk superhuman dengan fisik di atas manusia rata-rata dalam berbagai aspek seperti power, speed, durability, dan lainnya. Kalau yang terlalu jelas, Dragon Ball tahu sendiri Goku dari kecilnya gimana, tapi untuk ability ini punya kelemahan, yaitu tentu saja rentan oleh pengguna hex yang dapat mengabaikan durability. Atau yang agak unik yaitu manusia biasa menjadi superhuman secara dadakan namun belum terbiasa dengan kekuatannya akan merusak tubuhnya. Kayak Deku dengan One For All sebelum ganti style jadi Full Call sering mengorbankan anggota tubuhnya di setiap serangan yang dia lancarkan. Magic User, nah ini nih. Dimana-mana terutama fiksi yang genre fantasi pasti ada aja pengguna sihir atau magic user. Sihir ini ada banyak kegunaan dan selain bertarung diantaranya juga jadi sarana untuk mempermudah kehidupan, menyembuhkan luka dan sebagainya. Sihir juga memiliki tingkatan-tingkatan di mana semakin tinggi akan semakin kuat pengaruh sihirnya dan juga semakin banyak skill yang bisa digunakan. Bahkan, ada banyak penyihir yang dapat menggunakan lebih dari satu jenis sihir. Segala bentuk sihir pun sangat fleksibel dan praktis. Bisa manipulasi elemen, summoning, exorcism, curse, dan masih banyak lagi. Kalau Naruto gimana, kan mereka penyihir berkedok ninja Itu di luar konteks. Itu emang kreativitas dari Masashi Kishimoto Sensei ya. Lagi nih fiksi kenapa dikaitkan sama kenyataan terus sih? Itu kan Hyuga pakai bela diri Cina nggak protes. Raikage pakai bela diri pegulat nggak protes. Yang Smackdown sama lariatnya itu. And then kelemahannya magic ini kalau energi sihir atau mananya habis ya nggak bisa keluar sihir atau bahkan bisa mati karenanya. Ini sama dengan baterai yang udah habis dan mati. Dan kalau menggunakan sihir tersebut dilakukan setelah mengikat kontrak dengan iblis atau familiar, besar kemungkinan suatu saat akan tertimpa risiko yang besar dan menewaskan. Martial Arts, bela diri, wow udah menarik kalau sampai sini guys. Dalam pertarungan, mereka cenderung mengandalkan kemampuan fisik dan juga ilmu yang mereka pelajari. Semakin terlatih dan banyak ilmunya, mereka akan menjadi semakin kuat. Bahkan, banyak fiksi yang karakternya bisa pakai bela diri. Bahkan dijadikan basic, yang paling basic dalam pertarungan. Seperti, ibaratnya nyawa keduanya mereka gitu. Jenis bela diri pun banyak. Ada Jukata, Kenjutsu, Karate, Judo, Boxing, dan Taekwondo. Dan masih banyak lagi. Bahkan di berbagai fiksi ada bela diri spesial yang hanya ada di sana. Contohnya, G
Chigen, how are you? Dikit-dikit teriak jurus gitu kan. Misalnya Shippuzuki, mukul keluar angin. Itu pukulan ditambah ilmu jadi skill. Kayak waktu saya kayak make build burning kan, mukul terus keluar anginnya gitu. Abis itu ada rider kick Agito, ini bisa gak ya? Kalau dari gaya bertarung sih jelas bela diri banget sih. Bahkan form bersenjatanya Agito kayak Flame Storm Trinity dan sebagainya itu masih berasa bela diri gitu kan. Gak pakai gerakan asal, itu kayak mengalir begitu aja. Mengalir dengan indah gitu gerakannya Agito. Ilmu bela diri lainnya bisa juga jadi alternatif sihir seperti elemen bending di Avatar. Dimana mereka mengendalikan elemen ada basic bela dirinya juga. Kuda-kuda dan sifat tiap pengendalian pun beda. Kelemahan dari ability ini kebanyakan mereka semua petarung jarak dekat sampai menengah. Jadi bisa-bisa kalau mereka bisa diserang dari jauh bakal sulit. Sama user bela diri tapi alirannya counter satu sama lain pun juga bisa. Kalau boros tenaga kayak di Dragon Ball pun bahaya karena bakal cepet kalah kalau lawan setara atau lebih kuat. Rentan diserang lah istilahnya kalau mereka nggak punya energi. Physical Stats Amplification. Ini sebenarnya udah dijelasin di subtopik Superhuman tadi pas saya bahas soal Deku ya. Tapi lebih spesifiknya ini adalah ability untuk meningkatkan kemampuan fisik seseorang dalam beberapa aspek seperti power, speed, durability, dan lainnya. Ability ini memiliki aktivasi yang beragam tergantung karakternya. Bisa dari murni fisiknya yang berasal dari berlatih ataupun kemampuan alami tubuh dan rasnya. Bisa juga dengan mengandalkan senjata yang dapat meningkatkan statistik tersebut. Contoh gampang di game RPG di mana tiap senjata dan perlengkapan bisa ngasih nilai stats tambahan yang berbeda dengan stats murni karakternya itu sendiri. Bisa juga kayak Choji pakai cakra biar bisa memperbesar bagian tubuhnya secara keseluruhan maupun cuma tangannya. Kelemahannya salah satunya ya itu tadi sudah saya jabarkan, jika tubuh tidak mampu menahan efek dari output statsnya ya hancur. Tapi buat senjata dan equipment di game RPG sih enggak ya. Paling kelemahannya ya kalau kena debuff sama status ailment yang bisa mengabaikan stats kayak fear, poison, defense down, attack down, terus kalau pakai energi dan energi udah sekarat ya gawat juga nasibnya gitu. Next ada weapon summoning atau creation. Sesuai namanya, ability ini dipakai untuk memanggil atau menciptakan senjata maupun peralatan yang berguna dalam pertarungan. Contohnya Requip Magic punya Erza sama quirknya Yomomo. Anjir, lupa yang nama quirknya Panco. Itu Requip Magic gak cuman bikin portal sihir untuk summon senjata sih, namun juga bisa digunakan untuk berganti pakaian maupun armor di tengah pertarungan. Lalu si Yomomo itu kan bisa bikin banyak benda dari balik bajunya ya. Lu detailnya agak lupa sih buat si Yomomo ini. Ini waifu sejuta umat dari season 1 BNHA, teman-teman. Udah lama gak perhatiin BNHA juga sih. Ya udah yang lain aja deh. Kayak misalkan ini apa, menciptakan senjata dari elemen juga bisa masuk kategori weapon creation. Kayak misalnya Ice Mac punya Gray, kebanyakan dipakai untuk bikin senjata yang beragam kayak Ice Mac Lens, Hammer, dan sebagainya. Terus si Raja Uruk sama Emiye dimasukin gak sih? Bisa. Tapi kenapa gak dibahas? Udah terjelaskan gitu coy ya, garis besarnya, so ngapain bawa-bawa tuh dua ya. Terus kelemahannya ada juga nih. Kalau weapon summoning itu agak minim ya. Paling kalau musuhnya udah hafal karakteristik perlengkapan si usernya itu, ya bakal lebih gampang di counter dengan kelemahannya. Sedangkan untuk weapon creation itu terbatas sama imajinasi usernya yang meliputi akal dan pengetahuan tentang senjata yang mau dibuat. Tapi kalau udah kayak bronya Hercer of Truth itu baru GG Gaming guys. Peradaban pun bisa dibuat sama dia cok. Elemen atau energy manipulation. Nah ini, kemampuan ini adalah untuk membuat, mengendalikan, dan manipulasi suatu elemen spesifik atau energi yang ada di sekitar user. Jika itu dalam konteks membuat, maka user bisa mengeluarkan energi maupun elemen tersebut dari dalam dirinya. Seperti di Naruto atau juga Avatar, di mana mereka sama-sama bisa memuntahkan elemen yang dimiliki. Namun di Avatar, mereka bisa mengendalikan elemen yang mereka hasilkan sesuka mereka. Dan tiap elemen ini memiliki terapan lebih lanjut seperti Fire Bending dapat ditingkatkan menjadi Lightning Bending, Earth Bending ke Metal Bending, Water Bending ke Blood Bending, dan sebagainya. Terus kalau hanya energi aja gimana? Ada contohnya Rasengan biasa yang cuma pakai cakra tanpa sifat elemen, sama Ki Blast dan Kamehameha di Dragon Ball. Elemen dan energi ini saling berhubungan, seperti di Avatar mereka menggunakan Chi yang mengalir di tubuh untuk elemen bending. Ketika aliran Chi ini ditutup, maka mereka akan kehilangan kekuatan untuk melakukan bending dan lumpuh.
Sama juga di Naruto kalau aliran chakra ditutup ya nggak bisa pakai ninjutsu karena itu make chakra. Dan juga kalau user yang kekurangan energi maka serangan elemen maupun energinya akan melemah atau bahkan nggak bisa dipakai. Parahnya bisa sekarat dan wafat. Oke, yang terakhir untuk video kali ini adalah transformation atau perubahan wujud. Kemampuan ini digunakan untuk berubah wujud, bisa memperbesar anggota tubuh, power up, atau berubah ke wujud lain. Kayak di Kamen Rider banyak contoh yang begini guys. Big Ring bisa memperbesar anggota tubuh. Mereka juga kalau mau pakai power kan harus henshin dulu, jadi harus berubah sepenuhnya dulu kan. Jadi formnya otomatis ketika henshin mereka akan power up. Dan power up ini berbeda efek untuk setiap form yang dimiliki. Bahkan ada form mecha yang membuat usernya bisa pakai robot besar sebagai form mereka. Dulu ada Gaim dengan Suika Arms, sekarang di era Reiwa jadi tradisi penggunaan form mecha ini. Tapi Gits yang pake malah si Beroba doang, best form lagi. Kelemahan untuk transformation ini bervariasi tergantung form yang dicapai ya. Jadi beda-beda parameternya teman-teman. Tapi kelemahan utamanya adalah jika perubahan ini butuh waktu atau energi. Kalau energi kecil perubahannya nggak bakal terjadi. Kalau waktunya kelamaan ya bakal keburu diserang. Tapi zaman sekarang, dari dulu sih, ini nggak relevan sama sekali gitu kan. Yang ada malah semakin lama perubahannya malah makin dibiarin sama musuhnya gitu. Mau berubah sejam, didiemin. Lihat tuh Zero Beyond dan segala macamnya. Aduh, buset, buset. Ya, jadi itulah soal ability-ability yang ada di fiksi. Mau itu Dead Battle atau Power Listing atau bahkan mungkin kebanyakan malah lebih ke ini, interpretasi dari istilah buatan saya gitu. Silakan komentar di bawah jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aduh, sampai bepotan gini ngomong. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya, Rokuroren undur diri. Hai, Rokuroren Otsukare. See you. Salam, bye.